pertanyaan selanjutnya pendeta dari saudara Archie dari Jemaat Sion Alam Indah. Selamat malam pembawa acara tajam. Apakah isi buah pengetahuan baik dan jahat dalam Kejadian 3? Mohon penjelasannya Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Aduh, ini pertanyaan susah sekali, apalagi ditanya isinya buah apa namanya? Pengetahuan buah baik pohon jahat. Pengetahuan yang baik tentang dan... kira-kira apa Jeff isinya Jeff? Saya juga tadi sebelum dibacakan ini kami sempat berdiskusi apa kira-kira isinya ini gitu. Kalau kita tahu kan buah itu ya isinya ya buah gitu ada, kan. Ya ada isinya, ada biasanya ada biji-bijiannya. Ya ada bijinya itu tadi. Yeah. Itu makanya jadi menarik ini pertanyaan pendeta. Oke, terima kasih sudah membuat pertanyaan ini lebih menarik lagi. Sudah menarik, lebih menarik. Terima kasih saudara Archie. Apa isi buah ini? Saya mau sampaikan bahwa ya buah sama dengan buah-buah yang lain. Tapi inilah keingintahuan yang ada pada Hawa. Coba kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, mulai ayat yang kedua. Saya baca ya. Ayat yang pertama lah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Kejadian 3. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah-buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat, ini aja kalau bilang melihat, duh, betul juga sih, ada apa sebenarnya dalam buah itu ya? Kok Tuhan larang ini buah? Betul juga mungkin ini yang ular katakan. Bagaimana nanti kalau saya jadi seperti Allah, saya bisa tahu segala sesuatu, saya tidak akan mati, ya, mata saya akan terbuka. Jadi dia pengen tahu ini buah. Kalau dia tidak pengen tahu ini buah seperti apa, dia nggak akan makan. Tapi karena dia percaya kepada apa kata-kata iblis melalui ular itu, dan dia pengen untuk menikmati semua yang dijanjikan, dia ambillah buah itu supaya keingintahuannya itu terpenuhi. Setelah dia makan, tidak diterangkan rasanya di mana. Selanjutnya, dosa mulai di atas dunia ini. Itu yang terjadi. Ada pelajaran di sini. Kalau Tuhan sudah katakan jangan, biarlah kita tidak lagi berkata, emangnya ada apa sih sehingga jangan. Cobalah. Siapa tahu ada sesuatu yang baru di sana, atau ada sesuatu yang Tuhan sembunyikan di sana yang kita tidak boleh nikmati, tapi sebenarnya bagus, indah, menyenangkan, mungkin membawa kebahagiaan. Tapi Tuhan katakan jangan. Aduh, masa sih, ada apa di sana? Jadi ini yang betul-betul membutuhkan iman. Karena untuk mentaati perintah Allah itu dibutuhkan iman. Iman sehingga walaupun kita tidak tahu mengapa Tuhan katakan jangan, lebih baik jangan kita melawan Tuhan. Lebih baik kalau dia katakan jangan, ya sudah, tidak akan kita mengikutinya. Ya. Jadi kalau ada apa yang di dalam buah itu, saya tidak tahu, tetapi Hawa ingin tahu. Dan karena dia ingin tahu apa yang Tuhan sudah katakan jangan, akhirnya dia jatuh. Hanya itu yang boleh saya bagikan. Terima kasih.